penumpukan pada daerah-daerah. Dan masyarakat kasihan sekali, resah di situ kalau seperti ini. Cari itu manipulasi data itu semua dilakukan karena ada. Ya, saya kira itu dulu sebagai pemantik saja diskusi. Kemudian yang paling penting adalah siapa yang menggarap sistem. Apabila di pihak ketiga kan, tentu akan bisa merugikan bagi kita pemerintah Kota Makassar. Olehnya itu disarankan agar supaya jangan menggunakan pihak ketiga, agar supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran dan juga akan diperjualbelikan seperti itu. Kemudian di dalam data dakodik yang didapatkan oleh Prof bahwa kadang-kadang overload. Ya, dalam arti bahwa yang memang disiapkan kelas yang ada 20, tapi ternyata kenapa bisa sampai 28? Dari mana 8-nya? Nah, ini harus kita pertanyakan. Jangan sampai ada beberapa kelas untuk laboratorium ataupun yang lain itu tidak dimanfaatkan, tidak difungsikan karena hanya untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat atau anak-anak kita. Kemudian yang tadi sampaikan oleh termasuk juga SMP Negeri 1 yang standar 32, ternyata tidak ada sampai 32 melanggar standar. Ya. Kemudian salah satu implikasi juga pemetaan kualitas di sekolah-sekolah. Banyaknya kecenderungan orang tua atau anak sendiri ingin sekolah yang terkenal, yang banyak anak pejabat dan sebagainya. Nah, ini perlu ditingkatkan ke sekolah-sekolah yang lain agar supaya kualitasnya bisa menyamai sehingga memenuhi keinginan dari anak-anak murid dan anak orang tua. Saya rasa itu kepada teman-teman sekalian yang bisa meneliti. Ya, silakan. Ini kita tes itu supaya jangan juga mereka kecewa. Karena ada juga bukan hanya sonasi, tapi ditambah muatannya itu sonasi, supaya sonasi itu berkualitas. Tapi kemarin Pak, pakai tes. Sonasi, pakai tes. Bahwa kalau menerima NBOS, tentu dia akan lakukan tutup sekolahnya, tidak menerima lagi. Dia batasi, padahal itu harusnya juga melalui sonasi, seperti itu. Nah, karena komitmen kita yang lalu bahwa harus swasta juga ikut sonasi, sonasi. Ya, benar-benar seperti itu. Kemudian juga tidak memperlihatkan peringkat, harus diperlihatkan kualitasnya dan juga pakai peluang, seperti itu. Terima kasih Pak, silakan Pak Prof. Yang sebenarnya yang kita mau harapkan usulkan itu, kalau bisa jalur prestasinya lebih ditingkatkan, gitu loh. 30%. Iya, misalnya jadi 30%. Supaya tadi itu bisa memberi spirit ke itu. Dan sinyalemen Bapak itu sudah betul. Jadi terakhir itu data yang kita lihat di UNBK 2021, tidak ada lagi SMA-SMA kita yang hebat-hebat dulu. SMA 2, SMA 3, SMA 1, tidak ada lagi dalam 10 besar. Itu sudah dikuasai oleh sekolah boarding. Sekolah boarding, Pare-Pare, Malino, SMA 17. Tapi SMA-SMA reguler yang biasa itu tidak lagi. Karena boarding itu dikecualikan. Termasuk SMA Isan Cedihnya. Karena sekolah boarding itu dikecualikan dalam sistem zonasi. Saya tidak mengikuti perbedaan, boleh menerapkan sendiri sistem itu, bisa dites dulu kalau boarding school itu boleh, karena itu mereka masih enak lah begitu. Tapi tadi yang kita dulu bina, maaf, dengan waktu Pak Gubernur Pak Minsam ada sekolah unggulan itu kan sekolah unggulan SMA 2, SMA 5, SMA 1 sudah hilang dalam peredaran 10 besar sekolah gitu. Hasil pemerintah yang terakhir itu hilang semua? Iya, hilang semua.
semua diganti sekarang swasta. SMA Kristen, Pak Parana, Balino, apa namanya, SMA-nya Atira di Bone, bahkan Atira Makassar juga itu sekarang masuk dalam peringkat 10 besar itu. Nah, jadi itu memang problem. Tetapi kita tidak bisa mengubah ini karena itu sudah peraturan menteri. Nah, hanya ya itu tadi. Kalau ini tidak mau terjadi, memang harus kita bisa menjamin bahwa semua sekolah-sekolah yang kita punya ini itu memiliki kualitas yang sama. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah kota punya roadmap? Dinas Pendidikan punya roadmap untuk bisa menaikkan ini mutu ini yang paling tidak ukurannya akreditasinya. Kalau tidak ada itu, ya akan selamanya begini. Akan cenderung akreditasi yang penting. Ya, sebelum menurun harus dikasih. Nah, jadi ya, karena kalau begini misalnya, kita menyelesaikan masalah. Kenapa saja menumpuk siswa, tidak ada laboratorium, tidak. Ya. Waktunya pasti dulu. Intervensi proses tiada. Ya. Nah, kalau begini, karena kalau dulu kan konsepnya dulu memang sudah betul. Konsepnya Pak Gubernur dan Pemisahan dulu. Kita nggak boleh membuat pemisahan yang pintar tidak pintar. Semua masuk. Tapi proses pembelajarannya itu harus diperbaiki. Tapi bagaimana bisa proses kalau tidak ada laboratorium? Iya, sudah dipakai. Katanya problem based learning. PBL, perpustakaan tidak ada, bagaimana coba? Nah, ini semua saya kira ini yang perlu dibenahi. Jadi agenda kita menurut saya salah satunya adalah memastikan bahwa anak-anak terlayani dengan pendidikan yang berkualitas. Ukurannya paling tidak minimal diakreditasi. Ya. Atau paling kasar, lihat ruang kelasnya cukup nggak? Ya. Rasionya cukup nggak? Diajar oleh guru-guru yang baik. Karena tadi kalau memisahkan begitu saja, seperti SMA 5 kelas swasta apa, tidak menyelesaikan masalah. Karena itu juga dalam satu pikiran teori pendidikan mengatakan bahwa sebenarnya yang terbaik itu kalau menggabungkan anak yang pintar dan tidak pintar. Di mana anak yang pintar bisa membimbing anak yang tidak pintar. Jadi sekolah yang berhasil. Nah, itu yang sekolah yang berhasil. Tapi terbalik sekarang. Nah, kalau diisolasi, begitu dipisahkan, dia akan menjadi inferior. Dia akan selamanya merasa, wah saya ini di kotak-kotakan ya, dibuat klasterisasi saya. Itu putus asa itu, rumah sekolah yang putus asa begitu. Dia harus berbau. Dia harus berbau. Konseling, teori konseling sebaya mengatakan, anak-anak itu lebih mudah belajar dari teman sebayanya. Betul. Dan itu kita begitu belajar. Kita belajar mengaji itu bukan dari ustaznya, dari teman yang pintar ya. Supaya ada masalah ada yang keluar. Nah itu artinya ini bisa diperdebatkan secara teorinya. Tapi sekali lagi tujuan kita bisa memastikan bahwa semua sekolah-sekolah itu memberi layanan akademik yang berkualitas bagi semua anak. Tanpa, ya itu ini memang konsekuensi harapannya pemerintah. Kata teman saya, jangankan di Indonesia, di Australia tidak boleh memilih sekolah, harus ikut zonasi. Tapi itu tadi semua sama standarnya. Oh, iya. Standar sama. Kalau tidak, ada kebijakan untuk bisa mobilisasi sumber daya guru itu dipindah ke sana, bantu dulu. Iya kan? Pembantuannya yang bagus, sekolah SMP di rotasi pindah ke sana. Nah, itu memberi efek dampak segera itu kalau seperti itu bisa dilakukan. Ini keren kalau itu bisa misalnya memastikan bahwa awalnya di sana. Jadi 9 sekolah baru yang regrouping ini, misalnya yang kita lihat itu semua masih akreditasi B. Padahal itu 2019 kan, itu sudah 4 tahun. Nah ini sudah harusnya sudah dilakukan apa istilahnya itu pendampingan sekarang. Kalau bisa sudah bisa naik ke akreditasi A. Jangan gurunya guru dari guru SD juga. Kalau perlu, nanti guru-guru tadi dipindah kemana, nanti diambil guru-guru
karena jangan memperkeruh suasana. Saya potong menarik yang tadi disampaikan mengenai akreditasi, Prof. Sebenarnya kan kalau kita bicara dulu, akreditasi ini kan memang sangat dibutuhkan dulu, Prof. Nah, dari mana sertifikasinya ini juga penting, karena itu berpengaruh di dalam penilaian akreditasi sekolah. Nah, dari hasil laporan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, kemarin saya baca LKPJ-nya, kebetulan kita lagi bahas tentara ini, hari Kamis akan diperkenalkan. Saya melihat bahwa Dinas Pendidikan itu beranggapan bahwa sertifikasi guru itu adalah tanggung jawab kementerian. Karena mengatakan anggarannya itu kan dari APBN, Pak. Nah, sehingga seolah-olah bahwa dari sudah urusannya tidak pernah berpikir juga misalnya melakukan pembiayaan pendampingan juga, ya kan? Kan kalau dari APBN kan kecil jumlahnya, Pak. Kapan ini selesainya kalau hanya berharap dari APBN? Nah, sehingga perlu dipikirkan oleh Dinas Pendidikan untuk mengalokasikan anggaran sebagai standing budget-nya gitu. Ya. Nah, sehingga ini bisa semua guru-guru misalnya pada tahun, dua tahun ke depan, kalau mungkin kan semuanya sudah bersertifikasi yang dipersyaratkan untuk akreditasinya bisa naik. Nah, seperti itu yang, karena itu sangat kecil bagi itu, kalau saya baca laporannya. Nah, kemudian juga, Prof, akreditasi ini kan terkait dengan sarana prasarana, Prof. Ya. Ya, semua. Nah, kalau seperti itu, misalnya menggunakan laboratorium, nah, waktu diakreditasi, pers laboratoriumnya dana, ini kan turun lagi, kreditnya. Nah, gimana mau naik itu? Ya, perpustakaan tidak ada. Ya, perpustakaan tidak ada, apa, rate-nya tidak ada, karena mau punya kelas. Pasti turun. Kelasnya lagi juga diperiksa, tidak memenuhi syarat. Karena ternyata anggaran yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan, Pak, setelah kita cermati, itu dari tahun ke tahun, untuk merehab sekolah itu hanya kecil sekali, Pak. Kecil. Ya. Nah, di laporannya itu dia menggunakan persen. Nah, tapi setelah kita telusuri dari persen ini jumlahnya sebenarnya berapa, itu sangat kecil. Dari tahun ke tahun hanya 10%, Bro, dari jumlah keseluruhan sekolah. Ini kan artinya kecil. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa Dinas Pendidikan membangun sekolah atau kelas baru padahal ini masih banyak yang perlu direhab. Ya kan sebenarnya maksudnya selesaikan dulu rehabnya, baru bangun kelas baru. Supaya ini benar-benar representatif untuk digunakan kegiatan belajar-mengajar itu. Nah, ini yang kita lihat di kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Iya, kasih. Kebetulan itu tetapi harus di pesantren. Setelah itu bisa diterima. Tapi bagaimana nantinya penambahan? Kalau penambahan murid berarti penambahan kelas. Sementara kelasnya terbatas. Malah justru kemarin kita dapat sorotan ya Pak Ketua Komisi D. Kalau ada anaknya anggota DPRD, kita buatkan khusus kelas. Saya marah Pak. Saya marah itu. Saya bilang jangan begitu sama anggota DPRD. Di sini tidak ada. Itu nggak boleh. Jadi itu Prof yang perlu kita pikirkan. Kalau misalkan ada kecenderungan menjanjikan masyarakat, sementara batas kelasnya untuk menerima nanti akan datang. Karena diperbolehkan setelah 6 bulan, sekolah tempat lain bisa pindah. Kemudian tadi Pak Jaka betul apa yang dikatakan oleh Pak Jaka, bahwa perlu anggaran pendampingan untuk bagi Dinas Pendidikan, untuk bagi guru-guru yang akan sertifikasi. Karena terbatas sekali. Padahal itu persyaratan untuk akreditasi harus gurunya punya sertifikasi. Mau sertifikasi berat. Tidak seperti dulu Pak, cara menilai untuk sertifikasi. Disuruh mengajar, disuruh mengelola dan sebagainya. Karena saya pernah merasakan sertifikasi seperti itu. Saya rasa itu, silakan Pak. Pak Mahmud dulu. Saya menurutkan dulu Pak. Yang mana itu? Silakan. Itu harus terdata tentang domisilinya dan sebagainya untuk bisa diterima di sekolah. Tapi sedikit saya singgung di Chicago, Amerika, pernah saya ke sana, saya tidak tahu apakah di seluruh Amerika seperti itu atau tidak. Di Chicago, itu siswa di SD sudah terdata, Pak. Domisilinya, nama orang tuanya, nama siswanya, sejak dia sekolah memang datanya sudah ada di database. Begitu dia lanjut, pemerintah juga sudah tahu, oh boleh mereka yang akan lanjut ke SMP misalnya. Setelah waktu lanjut itu,
maka pemerintah memang sudah melakukan pendataan bahwa ini sekolah di sini, nah ini sekolah di sini. Jadi orang tua, siswa sendiri tidak perlu urus. Di mana saya mau sekolah? Tidak minta kakak lagi. Tidak minta kakak lagi dan sebagainya karena sudah ada. Dan dia sudah harus sekolah di tempat yang dituju, yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan ketentuan seperti yang disampaikan Prof tadi, semua sekolah sama kualitasnya. Dari segi sarana prasarananya, ketenagaannya, dan sebagainya, semuanya semua adalah rata. Nah, sehingga dengan demikian orang tua pasti legowo untuk menerima penempatan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu satu. Yang kedua terkait dengan daya tampung, kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Tahun lalu itu karena tidak banyak ribut, begitu selesai penerimaan siswa baru, berdasarkan kuota yang ada sejak awal, semua siswa yang tidak lulus dipanggil kembali, dan itulah sebabnya mungkin swasta akan kehabisan. Itulah sebabnya laboratorium dipakai, perpustakaan dipakai, dan semua ruangan-ruangan kosong yang dipakai, bahkan aula dipakai, itu yang menyebabkan itu. Kalau kita realistis, Pak, kita kembali ke kitanya, ke apa namanya, ada tipologi sekolah. Tipe sekolah itu sekolah A SMP misalnya 9 rombel diterima, artinya 27 rombongan belajar di tipe A, tidak boleh lebih. Kemudian 6 rombel per kelas ya, untuk tipe B 3 rombel untuk tipe C per kelas. Berarti kalau dia tipe C 3 kali 3, karena dia 3 kelas 1, 2 dan 3, berarti berapa ya? 12. Kalau dia tipe B, 6 kali 3 artinya 18 kelas. Kalau dia tipe A, maka 27 rombel. Jangan lebih dari itu diterima. Maka secara otomatis kita harus menentukan kuota di masing-masing sekolah adalah jumlah rombel yang diterima pada tahun itu, yaitu 9 kalau tipe A dikali dengan 9, jumlah 9 dikali dengan 32, itulah kuota, tidak boleh lebih dari itu. Kapan melebihi, salah. Tipe A kalau akreditasi A? Tidak tergantung akreditasinya, tidak tergantung. Ada sekolah mungkin tipe B tapi akreditasi B. Tidak ada. Ini besaran sekolah. Tipenya sekolah adalah besarannya sekolah. Tipe A itu 27 rombel. Tipe B itu adalah 36 rombel kali 3. Bukan berdasarkan akreditasi. Akreditasi beda. Akreditasi adalah kualitas sekolah. Kualitas kelas kalau itu. Sehingga kalau dengan demikian, maka kita harus kembali pada konsisten dengan tipe sekolah, jangan ada lebih. Di Makassar ini 7 tahun lalu itu keluaran lulusan SD sekitar 12.000, daya tampung pada waktu itu 9.000, dan saya rasa masih sekitar itu 9.000. Artinya ada lulusan SD sekitar 3.000 tidak bisa tertampung di SD, di SMP. Itulah yang maksud di swasta. Sesungguhnya tidak banyak. Kalau dioptimalkan swasta, BMPS optimal, tidak masalah. Malah banyak swasta yang justru kekurangan siswa, karena semua diserap oleh negeri. Itu persoalannya, karena tipologi sekolah yang kita tidak perhitungkan. Kemudian berikutnya itu tadi, orang tua hanya mempercayai sekolah negeri sebagai sekolah yang bagus, sehingga anaknya harus sekolah di sekolah negeri. Sebagian dalam tanda kutip ya. Kebanyakan. Karena memang juga ada sekolah yang bahkan lebih bagus dari sekolah negeri.
banyak seperti itu. Tapi orang tua masih beranggapan bahwa sekolah terbaik adalah sebagian ya, dalam tanda kutip ini, masih terbaik dari sekolah swasta pada umumnya. Sehingga itulah sebabnya orang harus dia dorong anaknya berbondong-bondong masuk ke negeri, padahal sesungguhnya swasta ada tersedia. Tinggal swasta juga harus benahi dirinya. Itu yang saya bilang, supaya bisa dilirik juga oleh masyarakat, jangan hanya ke negeri terus. Saya sependapat apa yang disampaikan tadi Pak Prof juga ya Pak. Mestinya penerimaan PPDB ini dilibatkan juga sekolah swasta, jangan sekolah swasta menerima duluan, kita bersamaan lah. Bahkan dia masuk dalam sistem online yang dilakukan oleh kalau tidak bisa semuanya, sebagian lah dari swasta itu ikut di dalamnya. Jadi pada saat pendaftaran ada juga pilihan, bisa lari langsung ke swasta. Pakai kasonasi juga. Artinya sesuai dengan mekanisme penerimaan siswa, penerimaan PPDB itu. Kalau ini disesuaikan mungkin tidak banyak ribut lah kita. Ya itu. Dengan ketentuan sekolah juga semua harus baik, kualitas sama, dan Makassar juga harus memperbaiki semua sekolah yang negeri yang ada di Makassar ini. Tadi Pak Prof sudah bilang ruling gurunya, sehingga semua kualitas pendidikan di Makassar sama. Jangan hanya ada sekolah unggulan ya, karena istilah unggulan dulu. Jangan hanya ada sekolah unggulan di kota, di SMP 6 misalnya dan sebagainya, tapi juga harus ada di Karnea, harus ada di Mandala dan seterusnya. Kalau ini sama rata sarananya, sarana prasarananya, ketenagaannya, kepegawaiannya, administrasinya dan semuanya, kalau itu sama, ini terkait dengan apa tadi yang Bapak bilang, akreditasinya sama yang dilakukan oleh BAS dan menilai itu, karena yang menentukan akreditasi itu adalah BAS, badan akreditasi sekolah, itu semua sama, maka masyarakat juga insya Allah akan ke sekolah manapun dia akan terima. Saya rasa demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini sebelumnya banyak demo, tidak ada sama sekali demo. Karena kita berhasil meredam, dan itulah yang saya sampaikan, betul sistem sonasi itu ada, tapi jangan samakan DKI dengan Makassar. Ya, misalnya di DKI setiap kelurahan ada SD-nya, SMP dan SMA. Kita di sini dikatimbang orang menjerit-jerit. Ya, kemudian juga SDM beda utara Makassar dan beda di wilayah Gamalan Ria. Bagaimana ya? Coba mikir lihat bahasanya anak-anak utara dan Makassar. Anak-anak di sana contoh bicaranya keras-keras, kotor. Bahasanya keluar, tapi coba bandingkan yang di perumahan dosen Unhas, anak-anak sopan, santun, ya. Makanya memang kearifan lokal itu yang kami sampaikan di Dinas Pendidikan wajib ada di Makassar ini. Jangan kena sistem zonasi, mentang-mentang ada zonasi, lalu kita bersikeras dengan sistem itu. Karena ada atap rumahnya warga, berhadapan dengan SMP, SD, tidak diterima, tidak masuk zonasi. Artinya, sistem digitalisasi juga ini masih ada errornya. Ya, makanya kearifan lokal yang kita bentuk bersama Dinas Pendidikan, kalau misalnya itu yang mendaftar kelihatan atap rumahnya dari sekolah, tidak ada alasan bagi sekolah itu yang terdekat untuk tidak menerima. Ya, ini kita sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan supaya tidak ada warga yang dekat sekolah itu demo di situ. Kalau satu yang demo, ini memancing kepada yang lain. Akhirnya apa? Viral lagi kita Makassar, malu. Makanya memang kearifan lokal penting. Dan kearifan lokalnya ini, tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak, itu yang kita inginkan. Ya, betul zonasi ini harus kita jalankan karena ini program kementerian pusat, nggak bisa kita hilangkan. Tetapi memang harus kita melihat realita juga di lapangan. Kemudian yang kedua yang disampaikan Dr. Jaka, gimana sekolah kita mau akreditasi? Ya, cuma catatan-catatan di atas ini kami sampaikan di Dinas Pendidikan, dan nanti di rapat paripurna nanti saya akan sampaikan juga depan Pak Wali Kota. Tertulis anggarannya besar, tapi realita kepada pembenahan sekolah-sekolah, atap sudah mau jatuh, tembok pecah, ya. Ini kan wajah Kota Makassar bagaimana mau mendunia kalau misalnya wajah pendidikannya tidak ditopan dengan perbaikan-perbaikan sarana yang ada. Nah, apalagi tadi ada ini penambahan sekolah, tidak ada juga anggarannya. Kan ini sama dengan nihil, ya. Nah, oleh karena itu, ya kami di Komisi D, ya sudah memang mewarni
penting ya dinas pendidikan, jangan sampai kita ini secara teoritas ya kedengaran bagus di luar, tetapi secara ya fisik yang kita jalankan itu ya kita tidak seperti apa yang kita bayangkan. Nah oleh karena itu memang PPDB ini kita harapkan bagaimana ada kearifan lokal yang dibuat oleh ya dari diskusi ini yang nanti menjadi penekanan daripada dinas pendidikan untuk kita lakukan di masyarakat. Contoh lagi, saya sudah memberitahu kepada dinas pendidikan itu admin, karena banyak warga kita yang kasihan memang punya HP ya, tetapi orang tuanya itu tidak paham bagaimana mengaplikasikan masuk kepada sistem digitalisasi itu. Artinya sekolah yang dituju itu harus mempersiapkan admin untuk membantu proses pendaftaran ya anak-anak warga ini, sehingga kalau mereka datang ke sekolah itu harus siapkan ya adminnya itu untuk memproses bagaimana anaknya bisa terdaftar ya masuk di situ. Kalau misalnya anaknya tidak lolos sonasi itu, sampaikan segera. Perhatian bagi Kepala Dinas Pendidikan dan teman-teman dari Pak Syahrir, Pak Jaka, dan Pak Mahmud telah memberikan juga, mudah-mudahan ini bisa sepaham dengan Kepala Dinas. Nah, kita mungkin persilakan konsep-konsep yang akan sudah direncanakan untuk PPDB 2023. Silakan Pak. Dan seluruh Pak anggota Dewan, Dewan Pendidikan, Dewan Pendidikan yang saya hormati, tentu Ketua Komisi B DPRD selaku mitra, dan Prof. Haris Mengandar, dan Prof. Pak Basri Wello, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena tadi ini agenda saya minta isi belum selesai. Kebetulan ada agenda rapat koordinasi setiap hari Senin yang dipimpin oleh Ibu Wakil Wali Kota terkait dengan juga penanggulangan dan kemiskinan. Ini fokus kita tantangan pertama dasar. Tentunya apa sih dibandingkan seperti apa yang anak yang tidak sekolah dan anak yang putus sekolah. Saya juga sudah minta izin untuk sebentar juga kami jumpa pers, respon terhadap pelaksanaan penerimaan PPDB. Tadinya rencana saya kirim di grup komisi untuk juknis yang kami sudah buat. Yang pasti bahwa pelaksanaan PPDB tetap kita mengacu kepada peraturan Menteri Pendidikan, walaupun diperkuat tapi tetap di 2021. Jadi sonasi dan non-sonasi itu tetap kita laksanakan. Namun pelaksanaan tahun ini di aplikasi juga PPDB tidak jauh dengan yang lalu. Tentu swasta juga bagian daripada suatu pendidikan. Namun kami memahami juga bahwa kalau swasta sebenarnya sudah banyak yang sudah selesai. Nah, itu kita paham ya, apa yang disampaikan Pak Ketua Komisi tadi, memang sudah banyak yang selesai. Telkom sudah selesai, yang namanya sekolah-sekolah Pak sudah selesai. Nah, apa sih yang kita untuk mengatasi ini, kita akan memberikan hak pelayanan dasar untuk masyarakat tidak melihat negeri atau swasta, tapi bagaimana anak-anak Makassar itu mendapatkan pendidikan di Kota Makassar. Yang pasti bahwa tentu kami mengacu kepada program dan visi misi bahwa di Kota Revolusi Pendidikan semua, salah satunya situ semua anak harus sekolah. Nah, itu menjadi target dan tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Memang banyak hal persoalan di pendidikan yang harus selesaikan sekedar dua tahun sebelum kami masuk di sini, karena terkait dengan kemarin saya diwawancara juga dipertanyakan tentang buta aksara untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi saya ingin katakan bahwa untuk di Kota Makassar itu tidak sampai 0,5% dan kalau penduduk. Nah, apa sih kenapa tidak bisa berkurang? Ini juga salah satu tadi yang kami rapatkan di rapat koordinasi. Perlu kita di Makassar adalah banyak yang urban. Maka saya minta tadi, mungkin kalau lu capek, kalau ada perpindahan, perlu ditanya-tanya juga. Jangan sampai kita cari yang pindah ke sini. Karena sekarang kita kan di Makassar itu banyak sasaran itu yang kami dapatkan adalah asisten rumah tangga dari kampung-kampung yang sudah menetap di sini,
perpindahan akhirnya masuk di KK ini, itu kan salah satunya sudah terdata. Nah, kalau kita mau melihat dengan kondisi yang real untuk penduduk asli, kan hanya yang terisolasi dalam hal ini adalah berada di kampung yang kemarin kita kan dua kusta dengan itu. Nah, alhamdulillah saya dengan yayasan untuk kusta, saya sudah MOU terkait penanganan itu untuk saudara-saudara kita mendapatkan apakah dia pendidikan kesetaraan ataukah memang membutuhkan pendidikan non-formal dalam hal ini melalui pendidikan kesetaraan. Itu kami sudah MOU. Terkait juga dengan ini, sebelum kami masuk ke PPDB, sekarang kami punya data. Jadi statistik itu mengambil data dari Dapodik. Jadi data kami itu sudah sampai perguruan tinggi. Kami, karena kami sudah ambil aplikasinya, karena kami MOU dengan Posudatin. Ini tidak bisa dibohongi. Ya. Banyak persoalan pendidikan yang kami temukan di Makassar, termasuk sekarang penyelenggara pendidikan kesetaraan, saya bilang jangan coba main lagi. Karena banyak mahasiswa yang didata, padahal sudah di Dapodik itu terbaca bahwa anak ini sudah ada di Dapodiknya, kelihatan tracknya situ bahwa ada di perguruan tinggi. Kenapa terdaftar sebagai putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan pakai C? Ini banyak. Jadi saya kan buka semua, jadi saya sampaikan semua, dan bahkan saya minta, saya tidak percaya bahwa satu PKB mengelola 1000. Makanya tidak masuk akal. Yang 30-20 masuk akal, tapi sudah ratusan ke atas saya minta evaluasi, inilah yang saya banyak temukan. Nah, inilah yang merusak sementara statistik adalah mengacu kepada Dapodik. Jadi saya bilang bukan itu yang diambil di bawah kok, yang di statistik yang diolah itu terkait dengan mengukur indeks IPM-nya kita itu. Maka target kami adalah harus 90%. Kami sudah ambil datanya. Bahkan nanti bukan kami akan sampaikan, kita bisa bahas bersama, saya akan paparkan bahwa untuk di bawah kewenangan kami sudah ada datanya di kami. Saya sudah ambil dari Pusdatin Kementerian. Itu mulai dari SD, SMP. Jadi yang putus sekolah itu kenapa sih yang kelas 5? Ini baru praduga. Ini yang kita mau cari nanti karena ada alamatnya. Nah, kalau kami bisa selesaikan ini, maka IPM Kota Makassar bisa 90% lebih. Itu dulu diselesaikan, karena sepanjang kita tidak menyelesaikan persoalan yang ada di data Dapodik, maka tidak akan bisa terselesaikan, selalu muncul bahwa tidak akan bisa naik. Ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang saya hormati, inilah barangkali perlu kita sikapi dulu, saya main data dulu, melihat dan kemudian proses pendidikan. Di PPDB tahun ini, insya Allah aplikasi itu tetap kami jalankan dengan jadi ada 6 zonasi. Jadi kami bagi 6 zonasi wilayah. Dan tentunya nanti kami secara teknis, kami akan juga, saya sudah berjanji kepada Komisi D juga, pada saat lengkap semua, juknis sudah jelas. Jadi tahapan-tahapannya, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, tentu kemarin kita sudah melakukan 5-24 Juni, itu nanti kita sosialisasi. Simulasi, persiapan aplikasi, alhamdulillah ini sudah. Kita nanti ada simulasi. Kemudian pendaftaran zonasi nanti mulai 24-28. Kemudian validasi pendaftaran jalur zonasi, pengumuman 29. Kemudian pendaftaran ulang PPDB jalur non zonasi itu tanggal 2 sampai tanggal 5. Dan pengumumannya rencana 6 Juli. Jadi pendaftaran ulang juga nanti di situ tanggal 7-8. Yang pasti bahwa kita mulai hari pertama sekolah 10 sampai 12 itu hari pertama, masa persiapan tanggal 9 Juli. Ini nanti kami sampaikan juga juknis karena preskon, jadi ada enam zonasi yang kami wilayah dan pertimbangan melihat yang tahun lalu, tentu kita melihat bahwa kalau kita melihat dengan kondisi sekolah, tentu kita tidak bisa zonasi kecamatan. Jadi khusus pulau, kami juga zonasi pulau, kalau pulau jelas nih, artinya mau daring atau luring atau daring itu jelas sudah pasti bahwa otomatis. Ya.
banyak hal yang masuk kepada kami, tentu ini ada perlu kita bahas juga perhatian khusus terhadap saudara kita di Bukulu. Karena kemarin lulu-lulu itu saya di WA oleh tokoh masyarakat. Ternyata guru di sana atur-atur, Pak. Datang PNS yang katanya tanggal 15 hari itu. Bahkan diatur-atur itu kapan maunya masuk. Jadi anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini juga mungkin ada perhatian khusus untuk saudara-saudara kita di Bukulu. Sementara kita ini sudah selalu mengatakan pemerataan kualitas sama, sementara ini masih ada. Nah, ini yang kami butuhkan, tentu saya terbuka untuk itu kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam bisnis kami juga, kalau jalur zonasi, Pak, kami tetapkan di situ 75%. 75% dan 5% itu di kami jadi 70, itu ada 5% di situ di 75 zonasi itu adalah 5% perbatasan. Jadi ada perbatasan seperti di Goa itu di Jalan Sayyid Yusuf kan ada haknya 5% untuk kita berikan ruang. Kemudian tetap afirmasi kita mengacu kepada yang ditetapkan kementerian 20%. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua tetap 5%. Prestasi, Pak? Jadi jalur prestasi sisanya berapa tadi? 20%, Pak. Jadi begini, Pak Bro. Kami berharap bahwa, saya sudah sampaikan juga masyarakat, karena kita ini tidak ada sekolah yang unggul. Semua adalah target kita, dan semua dengan adanya zonasi ini, berarti kita harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa ini adalah kualitas yang sama. Nah, tentu ini bukan pekerjaan ringan, tentu butuh kerjasama berbagai pihak. 20%, tentu kita berharap bahwa kita berharap non zonasi itu sudah juga mendaftar yang berprestasi. Ya, berprestasi. Tetap nanti di situ, apakah dia mendaftar sebagai non zonasi, kita juga minta nanti dilengkapi semua dengan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh siswa itu. Di dalam penerimaan PPDB juga, misalnya nanti saya akan buat format tersendiri, apakah negeri dan swasta, itu ada Google Form nanti kita bikin untuk sebagai biodata, kita mau melihat juga, jadi sini bagian daripada asesmen juga, data kita, bahwa pada saat nanti masuk, Bunda. Jadi kita bisa petakan, orang tua ini berapa sih, berapa orang yang ditanggung, bagaimana kehidupan tingkat ekonominya, kita memang sudah mau data nanti di situ. Supaya pada saat penerimaan itu sudah bisa kita petakan, bahwa sekolah ini sekian yang tidak mampu, kemudian sekolah ini sekian yang tidak mampu. Karena butuh data itu, jadi ada yang diisi nanti orang tua pada saat pendaftaran, itu di sekolah nanti dilempar, diisi semua orang tua, jadi kita sudah ukur. Mungkin kemampuannya orang tuanya dia mapan, padahal biaya hidup untuk membiayai sekolah banyak. Ini kan tentu kita butuh juga seperti itu, karena hal selama ini selalu kita berbicara bahwa kami tidak mampu, kita tidak mampu, tentu dengan cara ini yang kita sampaikan nanti sekolah tidak bisa kan dia bohong. Karena dia isi mungkin orang tuanya kerjanya apa, kemudian berapa anak yang dibiayai di situ, itu kan tentu mungkin ada mahasiswa apa dan sebagainya, tentu kita harus tahu, tidak bisa. Ya. Kemudian yang lain banyak sekali yang perlu memang kita lakukan tentang pendidikan. Sementara proses kita berharap kami juga insya Allah tahun ini, sebelumnya Prof. Tabe, saya sudah minta izin ke bawah untuk persentase terhadap penerimaan PPDB untuk menjamin bahwa semua anak harus sekolah. Tentu kalau kondisi sekarang kita melihat data, kalau dia lihat data jumlah yang lulus dengan ini, pasti orang mengatakan masih ada yang tidak tertampung. Nah, saya sudah bisa jamin menjawab seperti begini, karena itu pemikiran kita selalu melihat bahwa 55 sekolah negeri dengan alumni SD, padahal di alumni SD yang tercatat itu adalah negeri dan swasta. Contoh di kompleks Raja Wali, otomatis SD Raja Wali itu otomatis masuk SMP-nya. Itu walaupun ada yang keluar, tapi tidak sampai 1%. Kalau ada yang keluar, itu kan perlu data-data begitu untuk memastikan bahwa anak ini semua sekolah. Dan termasuk juga saya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, berapa sih alumni SD murni umum yang masuk di Sanawiyah?
itu kan perlu ditahu semua warga Makassar, karena ini tidak bisa juga kita mengkaji, dan ada juga yang masuk pesantren. Karena selama ini yang selalu kita kaji bahwa sekian puluh ribu, sekian berarti 4 ribunya kemana? Nah ini kan bisa kami buktikan kemarin tahun lalu tidak ada anak yang tidak sekolah. Untuk dibawa kewenangan kami, yang banyak masuk ke kami adalah anak yang tidak bisa lanjut ke SMA, itu yang masuk. Bahkan dalam sonasi ada wartawan mengatakan, Pak Kadis bagaimana mengatasi anak yang dekat rumahnya tidak lulus? Saya bilang, kalau untuk Makassar saya bisa jamin. Itu ada bukti Pak, dia kirim saya bukti, ternyata bukti itu adalah SMK 5, bukan SMP. Jadi saya bilang, mohon maaf, karena saya bisa jamin. Nah, jadi tidak usah kita. Kemudian tentu apa langkah-langkah yang dilakukan, Bapak Wali Kota Makassar tahun depan, insya Allah dia fokus terhadap sekolah. Jadi pembangunan sekolah saya sudah diberikan 20 sekolah saya ditarget tahun ini untuk melakukan itu. Nah tentu bagaimana mengatasi persoalan ini sekedar juga untuk ke depan untuk mengatasi ini, saya lihat dulu layanannya dulu Pak. Jadi sebentar proses, karena proses nanti kerja kita tentu berbagai hal bukan kami saja. Di beberapa sekolah baru mungkin SD, dan ada masukan kami dan mohon nanti di ini saya sudah sampaikan, salah satu negara maju itu tidak ada namanya sekolah kompleks. Ya, tidak ada. Nah inilah yang membuat banyak polemik, banyak persoalan dengan adanya ini sekolah kompleks. Maka kami berencana sudah buat kajian telaah untuk menyampaikan kepada Pak Wali. Insya Allah tahun ini kalau bisa tahun depan baru bisa berproses. Contoh Mangkurat, kenapa sih tidak dijadikan satu manajemen saja? Saya contoh. Sudirman sudah pasti, karena Sudirman tahun ini kami tentu masukkan dalam perencanaan, otomatis kami rombak total. Sekarang yang kami kaji adalah selama pembangunan 2024, saya seperti apa anak dulu ini saya bawa ke sekolah-sekolah saya titik untuk belajar. Itu kan banyak kajiannya Pak, karena lebih 1000 anak. Termasuk bahwa keren kami juga sudah, dan bahkan SMP Larian Bangi itu kami juga masukkan kajian. Larian Bangi, bagusnya kalau saya jadikan saja semua SMP, saya lihat dulu data-data anaknya, kalau bisa, kalau memang banyak dari Teron, dari Bawah Karang, lebih bagus saya arahkan ke Bawah Karang saja semua. Ya, jadi fokus saja SMP 46 itu semua Larian Bangi, saya rasa teratasi untuk mencukupi semua untuk menampung. Kedua, di SD Matuangi, karena saya lihat juga itu kompleks Matuangi, itu juga SMP baru. Jadi saya akan ambil nanti satu, membangun sekolah satu, ambil satu matoangin di situ untuk sebagai sekolah baru. Kemudian di Mamajan satu itu kami ambil juga Pak, karena kemarin itu masuk hasil musrembang juga kita masukan masyarakat, tentu kita melihat tidak ada lagi lahan, maka salah satunya itu Mamajan saya ambil satu untuk jadikan SMP. Jadi SMP. Kemudian di ini mohon maaf, bukan juga saya bicara suatu, kita bicara pemerintah dulu, kajian-kajian selama ini, masukan-masukan, di Bontoramba, yang pinggir jalan, kami akan bangun sekolah terintegrasi, SD-nya nanti di situ, ada SMP di situ Pak, saya ambil satu kompleks. Bontoramba, itu masukan juga, Musrembang, asis Musrembang juga, dan tokoh-tokoh masyarakat memasukkan itu. Jadi Bontoramba itu SMP 30, SMP 35 itu di situ banyak Pak, daerah-daerah itu di anu. Jadi salah satu ada 5 kami rencana untuk membangun seperti itu. Yang pasti bahwa kalau mau maju seperti kemarin kita dapatkan persoalan ini polemik di Presto Puli. Jadi saya bilang salah satu tunggu nih, mungkin tahun depan satu mami sekolah. Bahkan itu terjadi sebenarnya Prof itu kita bisa menyaksikan seperti di SD Ikip cukup satu. Di negara-negara maju kan saya lihat itu, saya kemarin lihat seperti di Jepang, saya sampai tanya di Singapura 1000 lebih, tapi kan nanti manajemennya itu, manajemen sekolahnya tentu butuh koordinator. Kalau di SMP kan ada wakil, kalau di SD saya lihat sistem koordinator. Jadi kita perkuat, jadi satu model. Jadi kalau itu di Mangkurat tidak mungkin sama semua karena bersaing, makanya warna-warni. Nah ini salah satu juga untuk salah satu insya Allah target kami tahun ini, kalau ini jadi saya sudah koordinasi juga kementerian, tentu tidak serta merta begitu keputusan wali kota, saya dulu perjelas ke dulu statusnya, hapus satu nomor pokok statistiknya, kemudian kita satukan supaya ke depan tidak ada lagi masalah. Nah ini yang solusi betul itu. Jadi sekarang ini SD kan
terlalu banyak, Pak. Tidak perlu terlalu banyak manajemen. Saya rasa kalau kita di sini 314 yang kompleks, bayangkan ada yang saya temukan kompleks hanya 3x3, hanya berhadapan saja, bertingkat, 2 misi pola. Iya kan? Baru tidak ada area lapangannya. Nah sekarang saya diberi target ini, insya Allah perencanaan tahun ini 2020, sekarang saya akan estimasi, bahkan Pak Wali saya kasih 900 miliar saya kasih. SMP 8 Pro juga bagian daripada itu, kami mau berstandar. SMP 8 itu nanti kami rencana, saya sudah ambil teman-teman konsultan, gambarkan saya bentuk, oh jadi lapangan buas. Di depan jadi area sarana yang dimiliki itu semua dengan lengkap termasuk SMP 6. Saya sudah minta SMP 6 yang mana cagar di situ, karena SMP 6 itu kalau kita tata dengan baik dengan ruang terbuka yang bagus, maka itu menjadi representatif, kita buka itu yang ke depan. Jadi banyak ini yang termasuk yang kami kaji sekarang, dan Bapak Wali Kota sudah siapkan anggaran untuk itu, sudah sampaikan siap untuk berapapun anggarannya di situ kami berikan, dan kami juga sudah sampaikan kepada teman-teman DPR yang pasti bahwa untuk di anggaran perubahan saya akan anggarkan perencanaan 20 sekolah untuk mengatasi itu tadi semua. Nah, jadi kita mau, artinya Pak Wali mengatakan sekolah standar modern, tentu kita masuk kepada 8 standar nasional pendidikan, itu dulu. Jadi semua sarana-sarana yang dibutuhkan, kalau SMP seperti apa, sarana apa yang dibutuhkan, itu kami akan, itulah yang kami akan rencanakan tahun ini. Jadi inilah yang kami sampaikan, dan saya mohon maaf kepada teman-teman swasta, saya juga sudah sampaikan kepada sekolah-sekolah swasta, kami di dalam tahun lalu kami buat menu dalam hal satu pilihan juga. Bahkan kemarin itu tidak bisa keluar nomor tesnya kalau tidak memilih swasta. Itu kan mungkin saya lakukan. Nah, cuma yang kami butuhkan adalah, yang kami butuhkan sekarang, teman-teman itu saya butuh profil, Pak. Nah, nyari profilnya itu, saya minta itu yang ditampilkan, berapa sih yang disubsidi. Karena yang sekarang image masyarakat, khususnya yang tidak mampu, bahwa selalu bilang mahal. Nah, tentu juga kita juga tidak prihatin, karena jangan sampai gara-gara itu anak yang putus sekolah, karena banyak yang kami laporan ke kami, memang biasa bersubsidi penuh, tapi di akhir kadang tertahan ijazah. Ini yang banyak kami temukan, dan tidak mungkin kami bisa berintervensi, apalagi di swasta. Ini jadi bukan berarti kami pilih kasih atau apa, tentu karena kami adalah pemerintah, maka tanggung jawab saya yang saya bisa intervensi adalah negeri. Makanya solusinya supaya anak tidak putus, saya kasih masuk di negeri. Mohon maaf ini karena kita mau supaya anak ini tidak putus sekolah. Itulah langkah-langkah yang kami lakukan. Dan insya Allah kalau data kami jelas, karena kami tidak mau banyak bicara kalau data aku masih ini. Yang pasti bahwa kalau bicara tentang ini yang saya sampaikan juga kemarin waktu saya tanda tangan MOU dengan provinsi, saya hanya katakan begini. Kalau kita mau membangun bersama, tidak usah kita terlalu jauh, tapi cukup Makassar, SMA yang ada Makassar, ayo kita duduk bersama, berkolaborasi duduk. Kenapa Makassar bisa atasi begini, kenapa tidak bisa atasi, provinsi tidak bisa atasi? Karena memang tingkat APM-nya kami itu masih rendah di SMP, Prof. Karena masih 70 lebih, karena itu tadi anak yang banyak putus, makanya di salah satu solusi yang saya bisa lakukan ya pendidikan kesetaraan, karena itu kewenangan kami di pendidikan paket C. Terkait dengan itu, tentu kami berharap, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka, sekarang kami evaluasi kepala sekolah tentang progres, karena banyak sekarang ini dia mengatakan aktif, tapi dia tidak ikuti. Tentu kami butuh di Dewan Pendidikan juga nanti bahwa ada dua hal yang penting yang kita lakukan dalam kurikulum, yaitu pendidikan formal dengan informal. Supaya ini berjalan dengan baik, tentu kita bagaimana nanti pelibatan orang tua dalam penyusunan kurikulum, atau warga sekolah, atau yang memang punya kompeten untuk membantu kami. Nah, yang paling penting sekarang, saya juga mengajukan Prof, mungkin karena ini pendidikan, kan ada pendidikan informal. Nah, kalau pendidikan informal, salah satunya pendidikan keluarga jalan nanti ini dengan baik, bersinergi dengan pendidikan yang ada di formal, di guru-guru, insya Allah tidak ada kejadian-kejadian ini, karena sekarang kami fokus terhadap program Bapak Wali Kota terkait dengan program sekolah 10 tahun. Program sekolah 10 tahun itu sudah ada perwali terkait dengan wajib PAUD 1 tahun, pra SD.
Dan tahun ini juga kami sudah melapor ke Pusdatin, jadi anak itu Prof, nanti kalau bisa saya mau mencoba memajukan bagaimana nanti anak yang bertekad karena di Makassar sudah wajib 1 tahun, di situ mulai nomor induk NSN-nya. Jadi nanti itu rekornya itu apa namanya, trennya itu anak-anak sekolah kelihatan. Mulai dari berpaut sampai ini pendidikan, karena kita di Makassar, kita anggap bahwa dengan anak perwali ini wajib 1 tahun. Nah tentu, di dalam proses ini, kami fokus di 10 tahun adalah usia 5 sampai 8 tahun itu kita tidak bukan literasinya, tetapi kita fokus terhadap pendidikan karakter, pendidikan akhlak, etika, moralnya. Jadi betul-betul bagaimana nanti kita menanamkan anak-anak keluar nanti di SMP, sudah terbangun, kualitasnya sudah bagus, nah itu yang kita mau perkuat dengan itu. Nah tentu di soal pemerataan, saya juga sering sampaikan kepada masyarakat bagaimana cara menjamin tentang ini, apalagi sekarang kan ada program sekolah penggerak, guru yang bisa mengajar berpraktik. Nah inilah nanti pengimbasannya Prof. Jadi kami melalui, saya sekarang minta tidak ada lagi cuma main MGMP. Saya katakan MGMP buat program menurut Anda, jadi saya juga sampaikan dengan swasta. Sekolah swasta itu saya kasih tahu ketua MKK swasta, jangan mil lagi ada MGMP sekolah swasta 2 tempat, kita jadikan 1. Ya, kita jadikan 1. Jadi MGMP Bahasa Indonesia contohnya, jangan ada lagi MGMP swasta, kita 1 saja. Supaya kita bisa gabung, artinya kami bisa ukur. Jadi sekarang saya sudah juga minta teman-teman sekolah swasta, nanti kalau saya minta untuk pengimbasan saya tugaskan di sekolah lain, ini yang guru bisa berpraktik baik, nanti akan saya tugaskan. Mungkin 1 semester, tapi tujuannya mengajar siswa, tapi yang paling penting bagaimana berbagi kepada guru-guru yang lain. Nah ini kan tentunya kalau kita hanya mau pelatihan tidak akan mungkin, jadi langsung praktek. Nah ini hal-hal yang langkah-langkah yang kami lakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan di Kota Makassar, tentunya ini adalah bagaimana peningkatan mutu gurunya. Nah kami juga sekarang memperbanyak namanya di proses pendidikan, tentu kita buatkan ruang anak-anak kita, utamanya kegiatan-kegiatan, bahkan saya minta itu lebih banyak ekskul lebih bagus, karena ruangnya anak-anak itu lebih banyak mengasah keahlian mereka, apanya, kemampuan dan bakat mereka, itu yang perlu kita perbanyak. Bahkan di Dana Bos itu saya minta dua hal yang sangat penting dalam penyusunan ARKAS, perbanyak di proses kemudian peningkatan mutu. Persoalan lain saya sudah bilang sama kepala sekolah, hati-hati sekarang saya suruh periksa kalau banyak makan minumnya, banyak rapat-rapatnya. Saya sekarang mau habiskan di dalam proses apakah di sekolah populer anak-anak kita, karena itu luar biasa hasilnya dan dirasakan, dan itulah salah satu juga bagaimana bisa kita mengukur indikator kualitas pendidikan Kota Makassar. Demikian barangkali untuk dari kami, mohon masukan kepada kami hal-hal dan terkait dengan PPDB. Insya Allah kami mulai dari tahun lalu, saya tidak ada negeri dan swasta, saya hanya mengatakan bahwa kami adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar, karena jujur saya ingin katakan kalau kita mau bicara kualitas, sama dibilang ketua Pak Ketua tadi, bahwa kalau kita mau indikator lebih besar memang kualitasnya swasta lebih bagus. Tapi tentunya yang perlu kita pahami sekarang ini kesadaran masyarakat. Tentu bukan tanggung jawab, artinya tugas kami sendiri, tapi bagaimana meyakinkan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahkan kemarin itu saya melihat di running testnya itu di berita Pro beberapa minggu yang lalu, kepala dinas Batam menginstruksikan semua rangkaian masuk sekolah swasta. Wah hebat ini salah satu juga pastinya langkah-langkah yang dilakukan yang berbuah kesana menggoda tipi pemerintah yang intervensi ini. Nah intinya sekarang kita di negeri itu bagaimana kualitasmu sama swasta, tentunya saya mau patuh kepada standar isinya proses dengan kualitas mutu guru itu, karena bukan sarananya dulu itu, kalau ini mau kualitas menuntut itu. Nah tentunya saya selalu berprinsip bahwa tidak ada anak yang bodoh tetapi belum mendapatkan kesempatan yang baik. Tentunya itu yang kita harus pahami bersama, dan berarti ini banyak PR kita untuk kita lakukan bersama. Tentu saya selaku penanggung jawab butuh dukungan, tambahkan saya lebih senang kalau dikritik Prof, lebih kritik. Saya selalu teman-teman tidak usah kita ini berhasil atau tidak, saya justru keberhasilannya itu yang selalu saya tunggu, karena
tentu ada langkah-langkah selanjutnya, termasuk PPDB tahun ini. Tentu kami mengatakan lalu bukan ini, tapi ya minimal sudah ada yang kita lakukan bahwa tidak ada riak-riak itu. Dan kami sih bisa membuktikan kepada masyarakat Makassar bahwa kami akan memberikan jaminan bahwa tidak ada anak yang tidak sekolah hanya persoalan hal lain. Apalagi kami sekarang didukung oleh ada yang kami siapkan, walaupun kami belum tetapkan, tapi pasti bahwa kami akan berikan beasiswa 2.000 dan 1.000 dari Basnas. Itu yang pasti, itu salah satu langkah untuk mengantisipasi supaya ini. Demikian barangkali dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis, Pak Ekslos, sehubungan dengan PPDB. Tapi ada beberapa. Saya akan memulai nanti di tahun ajaran baru. Saya mendata dulu guru-guru yang bisa bergaya praktek, yang bisa kurikulum merdeka, yang bisa berbagi. Ini kami nanti ambil, tapi tidak semua kan saya harus bagi, tugasi, sebar ke sekolah-sekolah yang ada supaya pemerataan itu ada. Nah nanti tentu saya juga sampaikan sekarang, pengawas kami merubah pro. Mohon maaf, pengawas saya sudah sampaikan, administrasi tidak ada lagi. Karena guru sekarang keluhannya adalah terlalu banyak proses yang kurang karena terlalu banyak dituntut administrasi, menyelesaikan administrasi oleh pengawas. Sehingga di kurikulum merdeka ini saya minta pengawas tidak ada lagi itu. Jadi bukan lagi proses, kita betul-betul mengawasi saja kurikulum ini berjalan dengan baik, tapi jangan dituntut ini harus ada begini, ada begini. Karena kalau itu dituntut, itu yang sekarang keluhannya, bahkan mulai dari guru TK. Pak, kita habis waktu ini, disuruh siapkan ini, siapkan begini, RPP-nya apa semua. Tidak perlu. Tidak perlu. Saya bilang itu yang saya sudah minta pengawas, berarti saya juga selaku kadis pendidikan sudah menyampaikan kepada kementerian. Jangan guru yang dilatih, lucu sekarang, guru penggerak. Sementara pengawasnya tidak tahu tentang penggerak. Bagaimana caranya turun di bawah, masih model lama yang dia pakai, maka tidak pernah ketemu. Nah, ini jadi alhamdulillah kemarin dengan masukan kami, begitu ada begini diundang Tommy Anuku, pengawasku, minimal guru mendengar, melihat di situ sebagai fasilitator. Saya hanya katakan seperti itu, karena saya sampaikan di Pak Dirjen seperti itu. Karena kapan kita melakukan hal ada tugas fungsional sementara di sisi lain, bahwa dia lah mensupervisi guru, bagaimana dia kompetensinya tidak pernah ditingkatkan. Nah perlu kalau guru ditingkatkan, maka pengawas harus juga ditingkatkan, karena dialah melakukan. Nah tak balik ke sekarang, makanya di kementerian kemarin Pak Dirjen, terima kasih banyak Pak Kadis, masukan tak saya bilang lebih jujur saya bilang Pak, karena jangan sampai saya bukan merubah tugas pengawas, tetapi saya akan mengurangi mereka, jangan menuntut administrasi. Tapi dia adalah bagaimana proses pendidikan itu supaya kualitas bagus. Kemudian yang satu tadi terkait dengan PPG, ini ada dua hal memang yang paling mendasar. Saya sudah sampaikan juga ke Menteri, ayo duduk bersama gitu. Karena guru agama sebenarnya terus terang guru agama yang saya buat kayak ini apa. Di sisi lain yang kita paham guru agama kemarin adalah Kementerian Agama. Sementara di sisi lain begitu dia ambil dan lempar ke kita. Nah ini yang perlu diperjelas di kementerian, tidak ada umum. Nah ini yang jadi saya minta juga tolong diperjelas, karena kita yang bawa peluru di bawah, sementara tidak ada regulasinya kita untuk melakukan itu. Nah tentu dalam Pemda tentang PPG sudah jelaskan sekarang perguruan tinggi melakukan itu. Ya, tentu kita mau lihat nanti seperti apa, tentu saya dengan komisi nanti kalau memang dianggap buruk kan itu menjadi syarat juga Bapak dan Ibu sekalian. Karena masih banyak guru-guru kita terkait dengan PPG. Jadi perguruan tinggi sudah ada dunia, tapi mungkin kementerian terbatas dengan ini, sementara guru kita masih banyak. Utamanya sekarang kalau bicara PPG, bukan saja PNS dan PNS termasuk pun namanya guru kita sudah tugasi, namanya guru honor sudah masuk sudah kode, itu dia haknya juga untuk mengikuti itu. Nah inilah yang perlu kita pikirkan, dipikirkan bersama. Tentu kita butuh data. Nah terkait dengan data, mohon maaf Prof, memang kami tidak mau membuat data ini supaya ini jangan ini. Jadi kita memang data-data yang kita, saya tetap juga berpedoman kepada data kementerian. Saya bilang tidak usah macam-macam, karena itu Dapodik luar biasa. Bahkan di situ, kalau Dapodik kita buka mulai dari SD sampai perguruan tinggi, terbaca itu anak bahwa itu. Jadi tidak bisa dibohongi bahwa pernah terputus atau tidak. Kalau proses pendidikannya jalan dengan baik, akan terekam di situ sampai di perguruan tinggi. Tidak bisa bohong. Jadi data itu bahkan kami juga ada di kami juga itu sampai
karena kalau data perguruan Sulawesi Selatan di Makassar pada khususnya, kan ada juga di perguruan tinggi di situ, tapi yang saya ambil ada nanti adalah khusus wilayah kami, sekolah kami, itulah yang nanti akan kami cari, Bro. Istilahnya anak yang putus sekolah di situ adalah belum dikatakan putus tapi praduga. Karena kenapa dia putus umpamanya kelas 5, kemana ini anak? Nah inilah yang kami ingin cari. Tentunya saya sudah sampaikan kepada sekolah, kalau nanti data ini kami serahkan ke Anda, tugasnya kita cari alamat yang sesuai dengan alamat yang ada. Kita harus cari tahu karena tidak serta-merta saya bisa menghapus kalau tidak ada data yang kuat untuk menghilangkan. Karena kalau ini bukti saja yang ini yang kami lakukan, pelan-pelan yang kami lakukan kan bisa menaikkan 3%, Bro. Satu tahun itu saya bisa menaikkan di indeks pembangunan manusia kita kan sudah 83. Artinya dari kemarin itu luar biasa. Artinya 1% itu angka berat menurut kita, tapi tentu butuh kolaborasi, komitmen untuk ini. Karena saya sudah berbicara juga dengan kepala statistik. Jadi statistik itu bukan mengambil data apa yang dikasih ke RT/RW, yang data itu adalah menarik dari Dapodik. Itu yang selalu diolah. Berapa anak yang tamat, berapa yang tidak lanjut, karena itu data sudah terdata. Nah untuk menghilangkan ini butuh fakta, butuh ini. Jadi kalau kami di Dinas Pendidikan, kami tidak mau terlalu banyak berandai-andai membuat aplikasi tentang data. Saya rasa kita manfaatkan data yang sudah dibuat kementerian dan tidak berbiaya. Nah ini yang perlu, ya lebih baik kita alokasikan biaya itu kepada yang lain yang betul-betul mengarah kepada itu. Mungkin itu yang sudah. Iya. Terima kasih. Terus kemudian sebentar, ada tambahan lagi. Kita siap misalnya akan datang kalau misalkan ada anggaran peruntukan pembangunan baru sekolah, kenapa tidak diprioritaskan dulu sekolah-sekolah yang membutuhkan penambahan untuk menyempurnakan sekolah itu? Iya, termasuk swasta. Iya, termasuk swasta. Ya, jadi begini, kalau untuk pemerintah dulu saya bicara baru swasta. Ya. Jadi kalau negeri itu yang saya masuk tadi, Bunda, Sudirman sudah pasti masuk perencanaanku. Sudirman itu rata depan, kan tidak bisa itu, situ 50 tahun lebih. Dan tidak akan mungkin rugi kita buang-buang uang kalau direhab, ditempel-tempel atau apa. Salah satunya adalah kita rata. Dan kemudian hanya yang bertahan, anak bertingkat di belakang. Saya sudah lihat ada kan di situ cagar budaya, tapi saya lihat dinding jadi. Jadi cukup dinding itu dipertahankan, tapi menjadi nanti ruang publik. Artinya ruang-ruang anak-anak. Jadi dibuka itu gedungnya, jadi nanti itu tetap gedung itu akan seperti itu. Bahkan nanti kalau bisa saya bilang, kalau di tingkat namun mungkin ada lapangan olahraga di atas, di situ dibuat lapangan olahraga. Karena begitu juga nih, yang penting dijamin anak-anak bahwa ini jadi keselamatan. Itu Sudirman, dan pada saat sudah selesai itu kita akan, itu nanti menjadi satu manajemen. Bukan lagi satu, langsung satu manajemen. Hilang satu Sudirman 1, 2, 3, 4, langsung satu manajemen. Itu salah satu, termasuk bahwa karena kami kemarin sudah kami tinjau. Berusaha, 1, 2. Bunda begini, artinya begini, kita lihat dulu yang strategis, yang bukan persoalan dapil, kita melihat dulu. Bahkan begini Bunda, harus di, ini tadi saya dari aset, carikan kaji, saya buka di aplikasi, aduh tidak ada. Saya bilang minimal 700, luasnya 700. Karena kalau 300 kecil sekali, jadi cukup 700 supaya aksesnya sekali kita membangun baru, langsung membangun baru itu lebih bagus. Ternyata belum, tapi salam tetap juga saya mencoba mencari, siapa tahu ada yang tanyakan lagi, ada tanaman Unhas di situ. Saya bilang itu yang persoalan. Kalau Unhas apa demokrasi, karena pasti Kementerian Pendidikan yang punya. Ini kan persoalan kalau begitu, nah sementara kita mau cepat. Nah, tahun ini tidak boleh tidak, karena perencanaan otomatis nih, bahwa 20 itu otomatis saya rencanakan tahun ini. Fisik tahun depan. Bahkan saya target kami bahwa insya Allah kalau berjalan dengan baik, bahkan kalau perencanaan selesai, matang dengan sekolah yang dibangun, maka saya akan tender bini. Selesai, jadi itu baru saya juga langsung tender bini supaya cepat juga prosesnya. Karena ini persoalan-persoalan pembangunan tentu kita berharap, karena banyak juga suka dukanya begini. Bahkan kemarin saya punya program strategis, baru satu yang bertender ini, PAU, yang lain masih dikaji di atas. Makanya saya kasih tahu LP, Pak bantu Kak, ini sudah targetku 6 bulan, harus tahun ini, minggu ini selesai ini, ada yang menang saya berkontrak. Saya tidak mau tahu siapa yang jelasnya bahwa ini harus jalan. Karena
Baut terintegrasi itu insyaallah termasuk SMP 40, Bro. SMP 40 Rupala itu karena kami jadikan sekolah terintegrasi, jadi Baut negerinya terbangun tahun ini. Berarti tahun depan tentu saya buat juga bangun sekolahnya yang artinya berstandar yang 40 dengan Rupala, supaya di situ ada satu kawasan terintegrasi. Itulah yang bisa ini. Dan kemudian mungkin saya juga mau izin dibahas tersendiri juga kajian-kajian tentang terintegrasi, karena kami merubah, karena kalau pemahaman kita kan sama dengan di swasta itu satu yayasan ada semua, tapi ini kan tidak bisa kita. Tentunya kita merubah model semua, tapi semua terintegrasi, karena apalagi program pemerintah sekarang, kalau kami kurikulum terintegrasi yang kita rancang sebelumnya, sekarang transisi PAUD SD, SD SMP seperti itu. Jadi ini memang banyak PR untuk kita semua. Tentu saya selaku kadis pendidikan mohon teman-teman bahkan di akademisi, kami butuh lebih banyak berdiskusi, lebih banyak model yang kami bisa lakukan. Bahkan sekadar izin juga Prof, tahun ini juga kami sudah menjalankan juga bekerjasama dengan Prof. Yohanes Surya terkait dengan program metode pembelajaran gasing. Ini sementara berjalan pengimbasan, kemarin kami sudah latih guru kami jadi tim trainer 50, dan inilah pengimbasannya nanti untuk anak-anak. Target kita adalah anak SD dulu, 134.000 itu kami akan target untuk menyentuh semua. Bagaimana belajar matematika, gampang, asik, dan menyenangkan. Ini mungkin itu Prof. Ya, tapi saya punya pertanyaan. Izin, Bu. Ya. Saya mohon izin, mau bergeser ke dinas pendidikan. Ya. Terima kasih, Pak. Tapi ada satu tadi usulan ini bagus. Di dinas provinsi itu dilakukan pendampingan bagi guru-guru yang mau sertifikasi. Iya. Kayak bimbingan tes. Iya. Bisa. Dan biayanya murah. Karena itu pakai online. Iya. Dari kita ada 1.600 sekarang memang itu yang masuk paket 2023 untuk ikut tes sertifikasi itu dibimbing. Oh, bisa, Prof. Karena sekarang era bimbingan tes sebenarnya salah ini. Salah sebenarnya. Atau begini, Prof. Ya. Saya setuju juga. Nanti ada ketua komisi dekwe ya. Ada beliau juga. Jadi ya. Artinya kita nanti mempelajari berapa sih guru Makassar yang sudah ikut, kemudian bagaimana pendampingannya nanti. Tapi kami ingin, Prof, begini. Saya tidak mau dari guru. Ya. Artinya bagaimana nanti kita memberikan penghargaan. Mungkin kecil 101 orang kita anggarkan satu sekian guru. Bahkan kalau banyak ya, kali sekian. Ya bisa saja ya, Pak Ketua. Nanti kita kaji dulu dari sisi mana itu. Tapi yang kami inginkan nanti, Prof, kenapa saya tidak melakukan? Sebenarnya mudah sih kalau mau antar, kan tidak enak kalau guru, Prof, ribut gitu. Jadi bagaimana nanti intervensi pemerintah, saya juga nanti bicara dengan Ketua Komisi deh. Ini menjadi catatan bagi kami. Oke. 46 ada, banyak 46. Kalau di sini, cuma memang pertambahan satu. Saya lupa tadi, Tamamong, Prof. Tamamong ada juga saya lupa tadi, Tamamong saya kasih. Iya. Itu tidak ada sekali itu, dan padat penduduknya di situ. Iya. Mudah-mudahan kalau sudah ada ya itu bisa. Artinya kita memudahkan proses zona ini. Iya. Yeah. Karena kalau tidak ada di situ itu kan ekspor itu kemana mereka itu? Itu kan yeah, memang tidak perlu ada swasta dengan negeri. Iya. Yeah. Karena di situ diharapkan di situ satu saling berbagi, yeah, antara yang junior dengan mesin. Kita juga tadi tidak tahu apa ini jenisnya sudah ada dikirim ke DPKM atau bos sebar saya sudah nukur, ada nanti saya kirim di, yeah, di komisi ini saya kirim di. Jadi, karena saya juga anut PAUD di situ, saya sudah mulai juga masuk karena ada perwali 51. Iya. Jadi memang betul itu kalau data di siswa itu memang sudah harus mulai dari taman kanak-kanak. Karena itu kan kalau data orang tua tidak akan berubah dan sebagainya sampai ke perguruan tinggi, jadi itu akan terjadi. Itu data base, itu
pendidikan satu perguruan tinggi nanti. Nah, sehingga perpindahan dari SD, ada mutasi SD ke SMP, mungkin juga selanjutnya tidak akan susah, tidak akan minta lagi kalau keluarga terus. Nah, ini sekarang kalau minta terus kamu keluarga. Nah, ini juga sehingga terjadi pemalsuan-pemalsuan. Tapi saya pantau tahun lalu, sekolah yang mengambil kebijakan tidak akan menerima kartu keluarga yang baru. Ada batas satu tahun, Prof. Sehan, satu batas tahun. Kecuali ada yang sebijakin, Prof. Memang pindah rumah. Iya. Kita tergantung dari kasuistikannya, spesifik. Kita tetap verifikasi, tapi kalau anu tidak. Karena ada itu satu keluarga pindah rumah, Pak. Itu kita tetap kita toleransi dia karena memang pindah rumah. Dan alhamdulillah kalau di daerah Tamalate tahun lalu kasus itu sudah tidak ada juga yang dari sistem itu memberikan alamat di Paris, di Singapura, di Cina. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Yeah. Tahun sebelumnya itu ada yang alamatnya titik-titik anunya. Kasar kok kalau di situ di Paris. Kalau sekarang tidak, Prof. Termasuk juga dengan peraturan sekolah. Jadi supaya tidak jelek masyarakat ini, saya mulai dari tahun lalu. Jadi semua sekolah itu kan nanti yang mendaftar itu orang tua yang mengendalikan dari rumah. Tetapi di sekolah itu median tengahnya, Prof. Kemarin kan bervariasi, ada yang ambil pintu gerbang, pasti dia yang di belakang dua sekali. Jadi sekarang titik koordinat itu saya tengah, kalau sekolah itu di tengah-tengah, ambil di titik koordinat tengah. Sekolah jadi tidak ada, mau belakang, mau anu, pasti jalannya sama. Ya, berapa tahun lalu, jalur di Amerika, di sana. Terima kasih, Pak. Saya kira itu. Bang Kali, swasta dulu. Ibu Nda. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua. Aman tahun kemarin dan luar biasa. Dan alhamdulillah. Dan semoga tahun ini juga aman. Tidak ada kira-kira. Yang pertama, terkait dengan guru yang akan PBD, memang ini sangat riskan sekali. Karena kemarin, di tahun kemarin itu 1000 guru SD yang ikut PBD yang masuk tidak sampai 500. Setelah rata-rata yang kami dampingi kan bersama dengan LPMP, dengan ini sekolah dia bayar 1000. Jadi LPMP ini soal. Kemudian kita minta komputernya SMK 2. Nah, ternyata berhasil. Yang saya harapkan bahwa kalau ada bantuan medis di PBD ini untuk para kesini, saya yakin lebih bertambah lagi peningkatan lulusan. Cuma kadangkala guru juga dalam mengerjakan kesejian itu rumahnya itu ketika ada pisang penjualan lewat sayur, kemudian lihat, wah ada yang bantu ini. Dan ternyata juga sudah saya kasih informasi bahwa kalau kamu aman masih di hotel yang kamarnya yang tidak ada suara masuk. Dan itu banyak yang berhasil. Oh, nggak dikonsentrasi. Karena dia bosan bekerja, tidak boleh ada suara-suara yang teriak-teriak. Kalau ada itu pasti bis. Itu yang terjadi. Yang kedua tentang kami melaporkan. Di Beringkana itu ada SD Menteri 1, Menteri 2. Mau ambruk. Menteri 1, Menteri 2. Itu ada Pak Kadis. Yang saya takutkan ketika musim hujan naik dulu, siswa bisa kena. Yang bukan kebakaran itu? Menteri 1, Menteri 2. Tidak, yang kebakaran. Sebenarnya tahun ini bertender gitu. Ya katanya sudah ada pernah bertender itu yang parah yang masih tahun ini. Cuma kan belum ditunggu di dulu dia. Insyaallah kita nanti kita kalau ini kita akan menjadi saya dengan DPR itu pasti menjadi perhatian itu apalagi. Ya bukan persoalan dapil, memang kemarin itu rugi karena memang bencana kan. Bahkan tahun ini ada termasuk yang rugi itu masuk tahun ini juga itu SD anu yang kemarin kena banjir rubuhnya pagarnya saya sudah kerja tahun ini. Iya, soal semua itu menjadi amnu BTT kemarin yang urgen. Kedua, ini sebenarnya ini sertifikasi. Saya biasa bilang tanpa dengan bimbingan, pendampingan. Karena kalau guru sebenarnya dikuasai kompetensinya, kan itu yang diujikan. Biasa saya tanya guru, apa sih yang susah? Kamu tidak boleh.
Ada kadang-kadang faktor teknis juga. Tidak sih, karena memang itu guru. Kalau dia memang betul kuasai kompetensinya, apa dengan tes dia lulus. Kayaknya kalau tidak fasilitas kembali sih, keren. Ya, cocok ya, Prek. Inilah yang saya biasa katakan. Ini juga kerja-kerja teman. Saya sudah 1 tahun lebih. Saya sudah minta pengawas, Prof. Ya. Anda kan mensupervisi. Setiap saya penyusunan anggaran program, maksudnya begini, dari 4 kompetensi, menurut pengawas secara keseluruhan terus bisa berita, apa sih yang perlu diintervensi guru? Karena saya langsung ada orangnya. Karena selama ini yang kita lakukan, makanya saya itu di dinas, Pak, saya akan potong-potong, tidak mau kalau lagi ada ini. Percuma juga saya menurut saya buang-buang, karena tidak jelas sasarannya. Yang kami mau adalah, kalau guru berapa kompetensi umpamanya, pedagoginya, akademiknya yang kurang. Nah, berapa guru? Siapa guru itu? Itulah nanti sasaran kita untuk dilatih. Sehingga lulus, Mi. Apalagi kalau bertahun-tahun mengajar. Wih, kenapa tidak bisa lulus? Apa sih Anda membutuhkan? Kan kami bukan yang butuh, Anda yang tahu bahwa banyak bahasa Indonesia, apa yang menurut Anda di bahasa Indonesia MGMP Anda butuhkan. Itu yang saya tunggu, saya begitu, saya tantang sekarang, Prof. Jadi MGMP harus jalan. Dan termasuk di dalam penganggaran Dana Bos, kasih tahu saya kalau ada Anda butuhkan untuk kegiatan MGMP, baru kepala sekolah tidak mau anggarkan, saya puluas kepala sekolahnya. Lebih saya mengancam begitu. Dan harus mengumpul gitu. Mata pelajaran itu. Tak bisa. Tuhan, tidak bisa keseluruhan. Tak bisa. Iya, silakan. Terima kasih Pak Hadi, Pak Ketua Komisi dan teman-teman Dewan Pendidikan Kota Makassar. Ada beberapa catatan yang ingin saya tanyakan terkait dengan aliran pemikiran yang sedang kita kembangkan tadi. Yang pertama bahwa menarik jika ada niat dari Dinas Pendidikan untuk mengintegrasikan sekolah-sekolah itu dengan maksud tentu untuk menyederhanakan manajemen tapi tidak mengurangi kapasitas. Ya. Kemudian mungkin bisa dikembangkan untuk satu itu diintegrasikan SD SMP misalnya seperti itu, Pak. Seperti itu. Dan kemudian ada tadi begini Pak Kadis, ada tadi laporan dari teman-teman Dewan Pendidikan ini tentang perilaku di lapangan dari beberapa sekolah yang karena alasan untuk mendapatkan dana bos yang besar sampai dia korbankan lab dan lain-lain seperti yang dilaporkan tadi Pak Prof tadi. Rombelnya 35 tapi ruang kelasnya 33 sebenarnya. 33 kalau aneh ya. Akhirnya dia korbankan yang lain. Jadi sebenarnya menurut saya ini indikasi bahwa ada motivasi yang kurang bagus di lingkaran pelaksanaan. Ini yang lain. Dan mungkin ini perlu Dinas Pendidikan memang harus segas di sini. Secara hukum fisika, semakin sempit itu makin tinggi kualitas. Ini hukum fisika yang alami sekali sebenarnya. Nah, bagaimana mengatasi persoalan ini? Mungkin memang sudah saatnya harus ada ketegasan dari pemerintah. Aturan di mana pemerintah itu menegaskan bahwa tidak boleh ada tambahan rombel di dalam setiap penerimaan siswa baru. Supaya limpahan calon siswa yang diterima di SD atau SMP itu pindah ke swasta. Ya, kenapa? Karena swasta di dalam undang-undang kita juga membolehkan masyarakat turut serta di dalam memberikan pendidikan untuk dengan motivasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, konsekuensi dengan melimpahnya sebagian masyarakat kita menuju ke sekolah swasta, maka harus ada perhatian khusus dari pemerintah untuk membackup sekolah-sekolah swasta. Selama ini sekolah-sekolah swasta itu kan sudah membiayai sendiri mereka punya lembaga pendidikan. Nah, mungkin perlu lagi diberikan sedikit suntikan apa insentif atau stimulan apapun
yang memungkinkan masyarakat mulai berubah cara berpikirnya tentang pendidikan. Sebagian masyarakat kita menganggap bahwa sekolah negeri bergengsi, bukan bermutu. Jadi kalau ditanya di mana semua SD negeri, SMP negeri, ini menjadi simbol bahwa anak dari orang yang ditanya ini orang-orang yang berada dalam kelas elit-elit tertentu, padahal belum tentu. Kalau kita tanya orang Cina di mana sekolah, oh Pelita Harapan, nggak mau dia masuk di sekolah-sekolah negeri karena dia bilang tidak bermutu bagi mereka. Nah ini yang harus kita bangun. Jadi harusnya kita bangun. Kembangkan. Iya. Sudahlah, sekolah-sekolah negeri itu tidak boleh diperlebar lagi dia punya. Jumlah kapasitas yang diterima di situ tidak boleh ditambah. Nah, tapi ada upaya harus dilakukan oleh pemerintah memberikan supporting-supporting bisa dalam bentuk kebijakan. Tidak harus uang. Kebijakan bagi sekolah-sekolah swasta supaya mereka. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua tadi ada pemikiran dari Pak Kadis bahwa dari Panya ini ada rencana untuk mendiskusikan masalah kurikulum dengan orang tua. Hati-hati, Pak. Jangan sampai lagi nanti itu menjadi modus operandi orang kumpulkan duit yang memberatkan. Pertama, alasan saya gini, Pak. Tidak semua orang tua murid itu ahli pendidikan. Iya. Itu. Yang harus ditemani berdiskusi sebenarnya dinas pendidikan adalah para ahli pendidikan. Bisa dengan, kalau kelembagaan bisa dengan PGRI atau dengan teman-teman di Komisi D. Itu representatif. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu dalam hal itu, Pak. Ini saja kemarin, contoh paling sederhana lah, pemberlakuan PBL. Nggak bisa jalan kalau di SMK, karena nggak disiapkan. Itu seperti hanya proyek politik. Tapi bukan berarti nggak jalan. Seperti itu, Pak. Jadi dua poin itu kalau bisa, memang harus ada upaya yang lebih. Kalau dari dinas lewat pemerintah kota, agar bagaimana memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah swasta supaya mereka itu bisa lebih diberi peran lebih. Kemudian aktifkanlah teman-teman kita yang ahli pendidikan ini. Bayangkan satu universitas di sana itu khusus pendidikan, itu bisa kita temani diskusi pada ini. Makasih Pak Gadis. Yeah. Jadi, kasih Pak, langsung saja supaya tidak. Iya. Terkait dengan kurikulum yang kami maksud, memang di situ kan rohnya kurikulum merdeka. Tapi tidak semua orang tua itu bahu menyusun. Salah satu contoh saja yang kecil dulu, pelibatan orang tua dengan tema pendidikan karakter. Artinya, di dalam penyusunan kurikulum pendidikan karakter itu kan anak yang masuk ini kan anak supaya pemetaan guru tidak bisa membaca lagi. Di situ pelibatannya nanti minimal dia ada masukan. Model nanti guru pada saat melakukan proses pembelajaran, anak itu sudah terpetakan karakternya, Pak. Itulah pelibatan salah satu contoh. Kita fokus di situ lebih dominan, kita berharap orang tua. Contohnya gini, mungkin anak ini baru masuk SD. Masuk SD ini kan pelibatannya di situ pada saat ini, pada saat guru melakukan pendidikan karakter untuk model-model pembelajarannya di situ, tentu kan dia sudah hafal mi karakter anak, karena ada masukan dari orang tua, itu masukan buat prof, gitu maksud saya. Tidak semua, dan tidak semua juga bahwa bahkan di situ, di dalam penyusunan itu, ahli memang sudah masuk di ahli itu. Makanya saya bilang tadi, salah satunya juga bagaimana pendidikan keluarga, bagaimana model pendidikan keluarga itu kita menyusun bersama supaya ini nyambung yang ada kurikulum yang ada di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua, jadi bukan lagi anunya, jadi untuk memudahkan guru memetakan. Karena itu kalau guru baru mau masuk kan tidak tahu ini karakter anak kan baru mau baca. Ini berapa lama dia bisa baca kalau dia pada awal ini, dan itu kita memulai dari PAUD, itulah terintegrasi nanti. Kita susun bersama PAUD SD, SD, SMP. Ya. Kedua, terkait dengan swasta dan negeri, saya ingin sekali kalau ini swasta yang semua, itu yang kali tadi Prof. Apa sih sumbangsinya pemerintah dalam hal ini? Saya sering disoroti oleh DPR. Pak Kadis, kenapa tidak beri sanksi itu? Kan dia terima dana BOS. Saya tidak mau, Pak. Jadi kalau saya mau tegas di BOS, kan jelas tidak bisa. Pada saat dia menerima dana BOS,
berarti kan tidak boleh lagi memungut kan begitu kalau di juknisnya. Tapi kan saya anggap itulah apresiasi, kan tidak mungkin juga swasta bisa membiayai Pak secara keseluruhan. Bos tidak mungkin membiayai gaji bos-bos itu yang gunakan gurunya. Nah harapan kami, inilah yang kami kalau ke depan memang apa sih swasta kalau memang ada komitmen bersama kita bahwa kita bisa jamin anak-anak, itulah dana bos yang kita ambil pakai nanti itu subsidi penuh itu yang umpamanya orang tidak mampu. Karena yang kita mau kembalikan sekarang adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta, imej masyarakat selalu bahwa berbayar. Padahal tidak semua. Itulah salah satu kemarin waktu kami di PPDB minta nunya itu bahwa tampilkan di situ berapa anak yang mau disubsidi supaya saya bisa masyarakat ada di situ, ada di sana. Kalau orang tidak mampu pokoknya ke sana mungkin ada di situ yang disubsidi penuh. Nah sekarang kan kesannya sekarang ini, nah orang tua ini yang pencerdasan pendidikan untuk keluarga kan sekarang masyarakat apa tidak semua sama dengan bahwa kita memang bahwa dia butuh kualitas. Itu yang susah sekarang, yang susah sekarang karena yang selalu dia minggir bayangkan orang kaya saja, saya kan mau seperti SMP 6 yang beruang, lari mau swasta. Yang berduit. Iya, yang berduit. Iya, lari mau ke sana. Nah, kenapa sih seperti tadi ada laboratorium, saya kasih mungkin contoh SMP 8. Ini kan dari kita-kita semua, kan saya mau saya kututu, Mi. Yeah. Tapi kan dari kita-kita aja semua di sana desakan-desakan ini, semua mau situ, itulah yang terjadi. Yeah. Mau tidak mau, nah kalau saya tidak lakukan, maka ini persoalan tidak selesai. Jadi ini sebuah melakama, bro. Artinya, pendidikan mengelola, saya bilang, kalau duduk orang di sini, pasti dia akan hadapi nih. Kalau kacamata mengamati, pasti dibilang berat, begini. Berat. Dan itulah yang terjadi. Kenapa SMP 8 tadi saya jadikan fokus, maka saya akan nanti bagaimana caranya membangun harus 33. Jadi masyarakat. Jadi itu kelas Pak Prof ya, berarti 33 tidak ada nilai mengatakan saya pakai laboratorium. Berarti kan nanti di situ modernnya ada laboratorium khusus, ada ruang UKS-nya yang bentukan semua sarana perpustakaannya satu dan ada ruang seluruh guna supaya itu nanti disiapkan perencanaanku nanti seperti itu. Jadi tidak ada ruang dipakai bahwa ruang perpustakaan dipakai belajar. Itu kan rencana ke depan Prof misalnya kalau jalan ini mohon doa. Kan seperti itu. Terakhir. Saya hanya langsung saran saja. Terakhir ya, di kamar SD. Dulu kan ijazah TK itu tidak sudah masuk persyaratan di situ di Juknis. Oh, tapi kan belum bisa Pak dijadikan wajib dulu yang ada dulu karena ini kan baru kita mau terapkan. Karena itu SD untuk wilayah masyarakat yang pasti sudah wajib. Sudah. SD masuk persyaratan. Yang kedua, yang kedua terakhir. Kita rencana mau kompleks disatukan manajemen. Kalau itu terlalu besar, saya sarankan ada wakil, ada staf. Memang koordinator Pak. Ada. Iya, koordinator dan staf. Lebih cepat koordinator. Jadi koordinator karena kalau di saya lihat di Jepang kemarin itu saya tanya di Jepang begini 1200 dia kelola SD di situ bahkan di situ 35 per kelas. Jadi saya tanya bagaimana caranya ini dia pakai koordinator. Jadi satu wakil masing-masing punya koordinator. Ya, kalau SMP kan wakil ada diatur kalau wakil kan. Yang terakhir sekali kan saya lihat ini sudah melampaui tipe ya. Jadi ada tipe A plus tipe A itu hanya 29 rombel untuk SMP. Berarti kalau kita rencana 33 rombel berarti tipe A plus namanya yang seharusnya tidak boleh lebih dari 9 rombel kali 3. 9 berarti 2. 9 itu tipe A. Kalau kita buat semuanya di 33 berarti itu sudah plus namanya. Sudah plus tipe A plus. Saya sarankan kalau itu harus terjadi tolong gurunya ketenagaannya menjadi persoalan karena harus rasio guru dengan siswa tetap menjadi perhatian. Terakhir terima kasih Prof. Jadi gini saya tadi ada satu yang saya mau jawab insyaallah Prof itu kan kalau maunya Pak Wali itu kan seperti itu karena ini yang susah lah saya cari mulanya PAUD dengan jadi kemarin itu kenapa gagal kemarin Makassar itu saya tidak ada yang kasih jalan termasuk alasannya sekarang ada 2 tahun ini kalau jalan saya integrasikan terintegrasi jadi kawasan tapi baku dekat di SMP 9 itu saya jadikan sekolah terintegrasi di belakangnya itu kan SD itu sudah nanti saya bangun juga tahun ini SD-nya perbaiki kemudian PAUD negerinya terbangun sambil di lokasi itu Arupala itu kan bekas SMA 22 dulu yang tidak jadi tanahnya itu yang saya bangun PAUD negeri. Nah, di sebelahnya kan jalanan yang mengatasi SMP, sebelahnya SD. Itulah nanti kurikulum terintegrasi di situ. Jadi masuk, bahkan nanti saya jadikan percontohan kalau jalan, misalnya itu minimal pagar di situ kawasan sekolah terintegrasi.
Kan gitu, jadi di situ nanti kita mau harus ada role modelnya. Jangan terlalu banyak bro, tapi satu dulu kita jadikan model dan itu menjadi model semua, karena terlalu banyak bermimpi nanti ini. Jadikan dulu model satu atau dua, kebiringkan aja itu ada satu dengan ini. Iya, terima kasih. Ya. Itu cukup. Iya. Iya, makasih Pak Gadis dan terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih untuk inspirasi dan ada saran dan masukan untuk bagi Gadis ke depan. Semoga PBB akan 2023 ini bisa sukses seperti yang kemarin, lebih baik daripada yang kemarin itu. Jadi terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati pada teman-teman semua. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.